all together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Semangat, dikit lagi sampainya itu kau. Rara, Rara, ayo Ra, aku yakin kau bisa. Ayo, Rara, Rara, jatuhkan semua jambu-jambunya. Jangan kau keras-keraslah suaranya, nanti bisa-bisa kedengaran sama yang punya. Matilah kita kena marah. Mau kau ketahuan sama yang punya jambu ini, terus kita dilaporkan ke polisi. Nah, terus kita dipenjara. Lupa aku. Is amit-amit lah, jangan sampai kita ketahuan. Aku lupa loh perasaan aku tadi, ini punya aku. Gimana, bisa gak kau ngambilnya? Kalau enggak, gantian aja kita. Kau yang jaga di bawah. Gimana? San, kayak gak tahu aja aku sama kau. Sejak kapan kau bisa manjat? Sosokan pula kau mau gantian sama aku. Aku cuma basa-basi aja loh weh. Gak mau lah aku nanti cuma gara-gara jambu nyawaku sampai melayang. Di bawah aja daripada pergi selama-lamanya. Na 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 na. Gula setengah kilo, garam satu bungkus, sisanya Masako. Yeay, ingat-ingat, ingatkan aku. Apa yang dibilang mama tadi, ingat semua aku. Aku gitu dong. Gilang punya kekuatan yang berlipat ganda. Hah, itu kan kayak sepedanya si Susan. Ngapain ya dia di sana? Ke sana dulu apa ke warung dulu ya aku? Nanti kalau aku ke warung dulu, pasti kalau aku ke sana nanti dia udah enggak ada lagi. Oke, aku ke sana ajalah dulu sebentar. Gak lama-lamanya kok. Itu beneran enggak sih sepedanya si Susan? Nanti salah orangnya aku. Oke, untuk memastikannya, aku harus ke sana dulu. Sebentar ajanya ya, Mak. Tenang aja, nanti ku belikan semua pesan-pesan Mama tadi. Hai Susan, lagi ngapain kau di sini? Aku, kami lagi ngambil buah jambu. Tapi kau diam-diam aja ya, Lang. Jangan kau kasih tahu sama yang punya jambu. Oke, kau diam-diam aja, jangan sampai orang lain tahu kecuali kita bertiga. Aku yakin kau pasti bisa jaga rahasia ini. Loh, ada si Rara juga ya? Ayo, kalian aku kasih tahu sama yang punya jambunya. Kalau kalian udah mah. aduh kakak ini. Hehehe, enggak, bercandanya. Ya udah, mana bagian aku? Mana? Minta. Kalau enggak aku laporin kalian. Tenang, gak aku laporin kok, asalkan aku dapat bagiannya. Ayo, mana bagianku? 5 pun gak apa-apa kau kasih aku. Kalau sampai kau kasih tahu, berarti siap-siap aja kau keluar dari persahabatan kita. Ya kan? Iya, benar itu kata si Susan. Lang, bantu ambilkan kenapa, Lang? Kau kan cowok. Masa cewek yang ngambilnya? Gak malunya kau minta ambil sama cewek?
Masa cowok minta ambilin sama cewek? Iya loh Lang, di mana letak harga dirimu sebagai seorang laki-laki? Iya iya, sini-sini biar aku yang ngambilnya. Mau ambil buah jambu aja, sampai-sampai bawa harga diri. Parah, yaudah-yaudah sini. Ayo turun Kaura, gantian biar aku yang manjatnya. Ya nanti kalau yang punya jambunya datang, awas aja. Nah, gitu dong. Itu baru temannya kita. Ya udah Ra, kau turun aja biar si Gilang yang ngambilnya. Kita jaga di bawah. Tak lama kemudian. Oke, siap-siap ya kalian ambil yang jatuh. Jangan lupa bagi tiganya kita. Oke Lang, kau tenang aja di situ. Jangan khawatir masalah ngambil jambunya. Itu tuh urusan kami. Pokoknya kau fokus aja ngambil jambunya yang banyak, oke? Oh iya, jangan lupa ya. Iya Lang, jangan khawatirnya kau di situ. Kau fokus aja ngambil jambunya di bawah ini biar tugas kita aja. Nanti kalau ada orang yang punya jambunya datang, kami tinggal lari. Oh, enak aja. Mau nyalakain teman sendiri, katanya sahabat. Gak maulah aku ngambil jambunya kalau kayak... Enggak, bercandanya... Awas aja ya kalian, sampai ninggalin aku sendirian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat. Dapatlah yang banyak. Gilang. Ayo sih. Ayo, Gilang. Semangat Gilang, semangat ngambil jambunya. Ayo. Dikit lagi itu Lang. Ayo, terus, tanjak ke atas. Lagi. Ayo, cepat, ayo. Ayo, itu udah pas itu. Kau jambu, 1, 2, 3. Hah? Jatuh jambunya. Yeay, berhasil kau Lang. Tuh kan apa aku bilang, Gilang itu jago kalau disuruh maling. Kurang ajar kau Susan. Mana lah aku jago disuruh maling. Jago ngambil jambunya, bukan jago maling. Ada-ada aja kau. Oke, selanjutnya kita ambil yang di ujung sana. Incaran berikutnya. Jatuh semua. Ra, kau ambil yang itu ya, biar aku ambil yang di sana. Gak apa-apa, aku yang di ujung sana. Jatuh. Hah, kepala Susan. Susan, awas jambunya jatuh. Awas. Merengkan kepala. Waduh, Susan pingsan beneran ya? A few moments later. Susan, bangun San, bangun. Kalau kau nggak bangun, aku pasti kena marah sama mama kau. Soalnya kan aku yang bikin ulahnya, yang jatuhin jambunya di atas kepala kau. Ayolah bangun San, jangan tinggalin kami. Katanya kita bertiga sahabat. San, ayolah San, bangun. Aku yakin kau kuat kok. Kau gak kasihan ya lihat Gilang nanti kena marah sama mama kau. Gara-gara dia kau pingsan. Lang, aku ada ide. Gimana kalau kita bikin napas buatan aja untuk Susan? Aku pernah nonton TV, terus ceweknya tenggelam kan. Nah, diangkat sama cowoknya ke atas. Terus dikasih napas buatan gitu. Hidup lagi ceweknya.
Nah, coba aja kau bikin sama Susan kayak gitu. Siapa tahu Susan nyawanya kembali lagi. Enggak. Enggak, itu kan tenggelam. Aku cuma dijatuhkan jambu doang kok. Enggak mau lah. Aku tadi itu cuma pura-pura loh. Maaf ya, udah bikin kalian khawatir. Untung aja aku cepat bangun, kalau enggak udah dikasih napas buatan. Ya ampun, Susan, aku udah ketakutan loh. Kami kira kau beneran pingsan, hampir aja aku mau kasih napas buatan. Untung aja kau cepat bangunnya. Berhasil kan aku ngeprank kalian? Yeay, Yana. Iya loh, Lang. Nasib baik aja si Susan ini cepat bangunnya. Coba aja kalau dia nggak bangun. Nggak kebayang aku kalau kau kasih napas buatan beneran untuk dia. Terus kelihatan orang kan? Nah, dikawinkanlah kalian berdua. Hiss, amit-amit aku dikasih napas buatan sama si Gilang. Untung aja aku pura-pura pingsan. Coba aku pingsan beneran. Heh, nggak kebayang aku. Mending aku dikasih napas buatan sama kucing aja daripada si Gilang. Soalnya bau jigong. Sok tahu kau. Tahu dari mana kau aku bau. Dua kali enam, 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 11. Salah itu. Sudah kutebak tadi, pasti salah jawabannya. Ingat-ingat lagi berapa. Ulang. Emangnya berapa, Bang? Ya, mana ketehe? Tanya aja sama tempe. Masa udah lupa? Kan tadi udah... 2 kali 5, 10. 2 kali 6. 13. 13? Enggak. Bukan itu. Ayo, diingat-ingat lagi. Gitu aja sampai 100 kali. Parah. Perasaan aku waktu SD dulu enggak gini-gini amat lah belajarnya. Nurut aku sama mama. Pintar baca, pintar perkalian sejak dini. Ih, berapa sih? Ayolah otak, berpikirlah kau. Gitu aja masa sampai berkali-kali enggak ingat. Berapa ya? Hah, berapa? Ya udah. Kalau kau ingat, aku belikan kau es krim. Gimana? Setuju? Jawablah, setuju apa enggak. Ayo, gimana? Haha, tapi... es krim. 2 kali 6. 12. Benar kan, Bang? 12 kan jawabannya? Lah, giliran dibilang mau dibeliin es krim, langsung tahu kau jawabannya. Alah, nggak jadi, ralat aja. Ralat? Nggak bisa gitulah. Aku kan udah tahu jawabannya. Main ralat-ralat aja. Nggak bisa lah, curang kayak gitu. Katanya tadi kalau hafal perkalian sama tahu jawabannya mau dibelikan es krim. Iya. Ya udah, lanjutkanlah perlakuannya dulu. Perlakuan. Tapi katanya mau belikan aku es krim tadi. Kok disuruh baca perkalian lagi? Ya, besoklah PA. Tunggu siangnya. Mau kau dimarah mama? Disuruh belajar, malah beli es krim malam-malam.
Ya. Gak mau lah aku dimarah. Oke, lanjut. 2 × 6 = 12. 2 × 7 = 14. 2 × 8 = 16. 2 × 9 = 18. 2 × 10 = 20. Gimana, Bang? Pintar kan adik abang ini baca perkaliannya? Sama kan kayak abang waktu SD dulu? Iya, pintar. Siapa dulu adik abang gitu loh, keturunan abangnya pintar, makanya adiknya juga pintar. Oke, baca perkaliannya udah, berarti sekarang tinggal... Waktunya tidur. Iya, bener sekali, waktunya tidur, udah malam soalnya. Jangan lupa baca doa ya dek, sebelum tidur. Oke. Ngomong-ngomong, mau tidur juga ah. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan. Kenapalah ada manusia seperti itu di lokalku? Tarik aja ya Tuhan dia ke langit. Bosan aku lihatnya. Oke, perhatikan semuanya. Untuk mengisi kekosongan Ibu Ida hari ini, aku akan menyumbangkan sebuah lagu untuk kalian semuanya. Oke, kalian harap tenang ya, jangan ada yang ribut dan fokus mendengarkan sumbangan lagu dari aku. Potong bebek angsa di gua ini. Nona minta dansa 4 kali. Ini pede banget. Ini gak suka gelai. Mending aja suaranya bagus. Ini udah kayak kambing lepas aja dari kan. Kasian sih, padahal masih muda. Cie, marah nih. Hati-hati loh, benci-benci nanti jadi cinta. Hahaha, ditunggu ya tanggal jadi. Lo tau gak kenapa hari ini si Siska gak masuk? Kurang tahu juga sih. Emang dia gak ngabarin kau? Seingat aku sih, gak ada dia yang kabarin aku. Biasanya kan kalau gak ngabarin aku, ngabarin kau. Atau Maki. Oh iya, kira-kira nanti Papa Ijo masuk gak ya? Soalnya buku PR aku yang kemarin itu sama si Siska. Makanya khawatir kali aku dia gak masuk. Nanti kalau disuruh buku PR-nya dikumpul di depan gimana? Buku PR-ku gak ada, bisa-bisa kena Oh, gitu masalahnya. Ya udah kita doakan aja Pak Paijo gak masuk hari ini. Mudah-mudahan aja dia gak masuk sama kayak Ibu Ida. Amin. Kau tahu sendiri kan Cik, Pak Paijo itu kayak gimana orangnya. Udah berapa kali aku dihukum sama dia gara-gara gak bawa buku PR. Cici, yang lagi nulis surat cinta. Enggak. Ini itu buku, ya buku lagu. Aku lagi nyatat lagu. Aku datang. Hai, Assalamualaikum.
Aduh, itu Maki kenapa lagi? Habis obat. Hai hai semuanya, pagi-pagi, pagi ciwi-ciwi, ciwi-ciwi cantik. Pasti kan lagi nungguin aku, iya kan, iya kan? Iya kan, lagi nungguin aku kan? Jujur aja padaku. Maki, kau kehabisan obat ya? Ya udah, kau ngomong aja kalau kehabisan obat, biar aku sama Cika Iuran beli obat. Maki, ada-ada aja kelakuan kau. Pagi-pagi udah menggila kau. Kenapa kau, Maki? Ada masalah apa? Ceritanya sama kami. Hehehe, gak ada masalah apa-apanya aku. Niat aku itu cuma mau menghibur kalian aja loh weh. Alhamdulillah akhirnya kalian terhibur sama aku. Masih warasnya aku ini, gak adanya aku habis obat. Ada-ada aja kalian itu. Oh iya, gosip. Gosip apa emangnya Maki? Pagi-pagi udah ngajak ngegosip aja kau. Entah, pagi-pagi udah ngajak dosa kau. Emang gosip apa Maki? Tuh kan, pada penasaran kalian kan. tapi di sini kayaknya aku gak bisa ngomong lah. Soalnya takut kedengeran yang lain. Gimana kalau kita ke kantin aja? Mau gak? Kalian makan-makan. Di sini aja kenapa Maki? Lagi malasnya aku mau ke kantin. Emang gosipnya tentang apaan Maki? Sampai kau takut ngomong di sini. Sama sih, aku juga lagi malas mau ke kantin itu. Ya udah, gimana kalau kita ke perpus aja yuk? Sekalian aku juga mau balikin buku aku yang pernah aku pinjam waktu itu. Nah, kalau ke perpus sih mau-mau aja. Aduh, jahat kali kau Maki. DL dari talak. Maki, lo kok bawa tas mau ke perpus? Lupa aku kalau kita mau ke perpus. Ya udah. Oke, GPL ya. Nanti kalau kau lang. Iya. Yoi, awas ya kalau kalian tinggalin aku. Pokoknya tunggu aku sampai ke situ lagi. Kakek ini berisik tau. A few moments later. Tak lama kemudian. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Aku pulang sekolah jalan kaki, tak ada yang jemput. Loh, kok mobil bapak nggak ada? Apa jangan-jangan lagi jemput aku? Tapi kok gak ketemu? Paling belum pulang dari kantor. Berani-beraninya bapak itu. Oke, semuanya tersusun dengan rapi. Saatnya jemput barang yang lain. Pak, stop. Pak, jangan masuk ya bapak ke rumah saya. Jangan berani-beraninya bapak masuk ke rumah saya. Saya laporin bapak ke polisi. Jujur aja, bapak itu mau malingkan di rumah saya. Jujur aja, pak. Hah? Siapa itu? Waduh, mana dia lihat kesini lagi? Loh, Susanti, udah pulangnya kau? Bapak baru aja mau siap-siap mau jemput kau ke sekolah rencananya. Hah? Pindahan? Loh, kok dadakan pak pindahnya? Kok bapak nggak ngomong lagi dari awal kalau kita mau pindah rumah? Kalau gitu kan, mendingan aku nggak usah sekolah hari ini. Nggak capeknya aku jalan kaki hari ini. Jadi bapak itu tukang angkut barang kita ya?
Nah, itu tuh. Makanya bapak nggak mau kasih tahu. Biar aja kalian pada sekolah semuanya. Alias sengaja. Sebenarnya bapak juga mau bikin kejutan sih untuk kalian. Terutama untuk yang sedang nonton video ini. Iya, bapak itu tukang angkut barang kita untuk pindah ke rumah yang baru. Kau kira siapa bapak itu? Ya udah, ayo masuk. Habis itu kau siap-siap ya. Terus langsung bantuin mama kau beres-beres barang yang di dapur. Iya pak. Maaf ya Pak Om. Ma. Wih. Baju kakak bagus sekali. Kakak beli di mana baju itu? Ih, cantik kali loh kak bajunya. Ya dong, ini kan hadiah ulang tahunnya dari mama. Kenapanya? Hah, iri. Mak, si putri. Itu nggak usah. Biar mama aja yang beresinnya. Kau siap-siapkan aja barangmu di kamar. Nanti banyak yang ketinggalan. Aku pun disuruh bapak tadi, Mak. Disuruh bantu mama beres-beres di dapur katanya. Itulah maksud mama. Kau beresin aja baju-bajumu. Periksa lagi ada nggak yang belum kebawa. Soalnya lupa mama udah mama beresin apa belum. Udah mama masukin kertas apa belum. Makanya periksa di kamar. Sekalian. Malah dicuekinnya. Macam apalah mama nih. Aku ngomong gak dijawab. Hah, kenapanya kau Susan? Datang-datang marah-marah kau sama mama. Apa enggak nampaknya matamu? Orang mama lagi ngomong. Waduh, amit-amit deh matanya mama. Udah mau keluar aja biji matanya. Besar kali pun. Dari tadi aku panggil kan enggak dijawab. Inilah mak, si Putih gimana ya nasibnya? Gak tega aku, Mak, lihat dia sendirian di sini. Oh, mau nanya itu. Iya dibawa lah. Kalau dia di sini, nanti siapa yang ngasih makan? Matilah dia di sini. Mama juga gak tega ninggalin dia di sini sendiri. Yeay, hore! Hore! Akhirnya, si Putih, selamatnya hidup kau. Jangan nangis ya. Gak kami tinggalkan ya kau di sini. Tenang. A few moments later. Dadah rumahku. Dadah rumah jelek. Dadah. Is, kami gak boleh gak gitu. Gak boleh bilang jelek-jelek. Jelek-jelek pun ini tetap rumah kita. All together is good. I just wonder. Papa, ini kanan apa kiri? Oke, nggak lama lagi kita sampai. Ayo. Oke, sampai. Benar kan, Pak? Ini rumahnya. Tak lama kemudian. Iya, ini rumah kita yang baru. Nah, ini dia. Selamat datang ya. Semoga kalian suka sama rumah kita yang baru ini. Semoga kalian betah di sini. Hah? Waduh. Buset.
Gila, bah. Bagus banget, Pak, rumahnya. Udah kayak rumah istana aja rumah kita. Kalau besar gini kan enak aku ajak teman-teman ke sini. Mana pagarnya tinggi lagi. Gak bisa lah aku perginya diam-diam. Enggak, bercandanya. Ajak teman-teman ke sini. Enggak. No. Gak boleh. Pasti berisik kan pada main game semua. Terus aku belajarnya keganggu. Hah? Hello. Emang kau siapa? Melarang-larang orang. Bapak sama mama aja boleh kok. Eits. Udah. Ribut aja. Heran aku sama kalian ini. Gak di sini, gak di rumah lama. Gak malu nyapa kalian sama tetangga baru di sini. Ayo. A few moments later. Asik, anak bujang punya kamar sendiri. Nah, gini kan enak. Coba baring di kasur baru dulu ah. Aduh, enak banget. Empuk lagi. Seru juga ya di sini. Gak sih ya pindah rumah ya kan? Oh, iya. Si Susan kemana ya? Lah, ini pintu kemana? Oh, jadi di sini ada terasnya juga. Ngomong-ngomong, di depan situ rumahnya ada yang huni nggak sih? Pintunya kok nggak pernah kebuka? Jadi serem ya kan kalau nggak ada yang huni? Ya ampun, bodoh kalinya aku. Aku kan baru pindah ke sini. Ya mana tahu lah pintu itu ada yang huni apa enggak. Pintu rumah itu. Oke, dia sepertinya sedang sendiri. Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim. Meleketo. Susan. Kebiasaan kali kau ini. Untung aku gak jatuh.